Selamat sore teman sahabat Peli Fabian 78 di tanggal 9 Februari 2022 saya berada di kantor perwakilan bus PM Tol dan bus Pirok Nauli ya teman-teman ya. Di mana di sore hari ini hujan. Nah, macet hujan ini. Tuh terparkir bus Pirok Nauli. Bus Pirok Nauli nopin berapa tuh? 138 dengan motifnya ada ulos Medan. Ya. Jadi kalau udah reda kita akan merapat untuk lihat lebih dekat lagi ya dari bus Pirok Nauli. Tetap livery seperti biasa ada anak panah kuning ya teman-teman ya, tapi ditambahin dengan ada motif-motif ulos Medan. Mempercantik dari body bus Pirok Nauli. Untuk ini nah waktu saya SMA tahun 94-97 sering sekali yang AC-nya itu ya, yang untuk itunya Dinsu kompresornya ya. Sebelahnya itu bus yang baru dibeli ya, bus pariwisata Maranatha Group, belum dibawa ke Mabesnya, masih terparkir di kantor perwakilan Palembang di seberang dari bus PM Tol. Sudah terparkir 4 unit bus Rosalia Indah ya teman-teman. Kalau penampakan masih bus yang bus Rosalia yang lama, nah, belum adanya tanda-tanda untuk permajaan bus dari karoseri yang kemarin banyak desus-desusnya bakal masuk Palembang. Mungkin dalam waktu dekat ini akan masuk 8 unit atau berapa unit ya teman-teman ya, bus dari Rosalia Indah dari karoseri Adi Putra Mercedes-Benz 1626. Udah gak sabar ya teman-teman ya untuk melihat bus dari Rosalia Indah. Oke teman-teman, sambil menunggu reda hujan, sambil kita ada kedatangan bus dari bus PM Tol, ditunggu ya teman-temannya liputan pada sore hari di tanggal 9 Februari 2022. Oke, terima kasih teman-teman, tetap didukung channel ini semakin berkembang, semakin banyak yang menonton dari channel Peli Fabian 78. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, komen positif, share video saya sehingga dapat berkembang lebih banyak lagi penonton subscriber baru dari channel Peli Fabian 78. Terima kasih teman-teman.